Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi kinerja KPU dan seluruh pihak terkait yang telah mendedikasikan diri menjadi penyelenggara dalam pemilu serentak 2019. Di mana secara umum dirinya menilai pelaksanaan pemilu di Kota Pontianak berjalan tertib dan lancar. Meski demikian, Edi Rusdi Kamtono menyoroti sejumlah catatan penting terkait profesionalisme dan detail teknis kinerja KPU yang diharapkan dapat menjadi perhatian serius, sehingga penyelenggaraan pemilu ke depan dapat lebih baik dan mampu mengakomodir hak konstitusional warga negara sebagaimana mestinya, diantaranya terkait kendala pendistribusian logistik ke TPS. Penyelenggaraan ini di tempat-tempat TPS yang ada itu semuanya sudah berjalan baik, cuma ada sedikit ya di KPU kemarin yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan teknis lah ya, baik di angkutan maupun berkaitan dengan distribusi logistik. Lebih jauh, Edi berharap agar seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar hingga selesai proses perhitungan surat suara dan tahapan selanjutnya. Endra Pon TV memberitakan.